Halo guys, welcome to Barbar Chess. Masih bersama saya Rian AP Gaming. Oke, di sini langsung saya ambil Freya-nya guys ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali Commander Fanny skill 3 guys. Untuk skill 3-nya di-buff setelah memberikan hero tumbal akan memberikan 4 gold tambahan. Di sini pas ada hero gold langsung jadikan tumbal proyek. Nah, gold kita jadi 7 guys sekarang. Apalagi kalau dapatnya 2 tumbal proyek guys. Wah, langsung jadi 10 gold. Buat modal di early ini enak sekali guys ya. Oh iya, bagi yang baru bergabung, bantu support channel ini guys. Klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update konten berikutnya guys. Untuk item pertama dapatnya, wah mantap sekali flicker guys. Oke, di sini ada Martis dan ada Kimoi. Berarti kita ambil Martisnya dulu guys ya. Langsung kita masukkan dan aktif 3 weapon master. Gold kita 10, jadi poin interest aman guys. Untuk Martis dan Kimonya yang di shop ya kita ambil nanti guys ya. Ini untuk lawan pertama kita bronze skill 3. Kiranya pakai flicker guys, langsung loncat ke depan. Harusnya langsung ulti. Nah oke guys, sudah ulti. Freya kalau udah ulti ini enak guys, udah dapat shield ditambah weapon master aktif, jadi lifestyle-nya juga dapat guys. Duh, ini tapi lawannya Hayabusa bintang 2. Hayabusa, tapi Hayabusanya nggak bakalan kuat guys. Nah oke, tinggal si Chou. Chou ceplok, nah hilang guys. Sini kita ambil Martis, Kimoi sama si Johet. Wah oke guys, ada 3 Layla. Langsung kita ambil aja guys ya, 3 Laylanya. Masih 11 god, kita masukkan Laylanya yang udah bintang 2 ganti si Roger. Untuk si Johet sengaja saya ambil buat pancingan biar Yin-nya bisa keluar guys. Soalnya tumbal proyek keduanya si Yin ini agak susah kalau nggak ada hero brestelnya guys. Nanti Yin-nya nggak mau muncul-muncul. Duh, wan-wannya pakai inspire guys. Yuk si Wawa. Oke guys, meninggoy. Wah, yang muncul si Roger sama Frankie. Kita punya 20 gold. Mending sini kita jual si Johet sama si Kimonya. Jadi 23 gold, up level commander, masukkan Roger, aktif gunnernya guys ya. Poin interest kita aman, sudah pasang 5 hero juga. Wah, lawannya Mystic Magi guys, agak susah ini. Pakai BRC, tapi untuk skill BRC-nya masih belum kepake guys. Skill BRC-nya itu kayaknya kepake setelah fightbox pertama. Tapi ya mistiknya ini agak meresahkan. Ayo, ayo kenakan. Selevel upaya yang kagurannya sakit sekali guys, tapi Freya kita masih bertahan. Oke guys, 3 kali win streak. Langsung kita ambil si Frankie sama Rogernya guys ya. Masuk fightbox pertama otomatis di posisi terakhir. Palingan kita dikasih apa ini guys? Ada kristal Astro guys. Astronya, oh diambil guys. Starfall ya juga diambil, ya udah lumayan dapat Felin Blade. Oke, ada Martis, Layla sama Kimoi. Ambil semua guys. Coba roll sekali, ada Martis lagi, ambil juga sekalian. Untuk combo kita sekarang ya masih kayak gini dulu guys. Ini lawannya, sama guys Fanny. Karina pakai flicker guys, langsung loncat ke depan. Ini si siapa ini, Brodinya pakai Astro guys. Itu kalau flicker sama buku, wah bahaya ini guys ya. Yuk Brodinya meninggal, Brodinya meninggal. Oke, Freya-nya masih bertahan. Nah ini Karinanya, Karinanya meninggal. Oke guys, hilang semua 4 win streak. Oke, Jinnya muncul guys. Langsung kita jadikan tumbal proyek. Dan hero ketiganya Beleri guys. Tambil ini dulu, 36 gold, up level commander, masukkan Frankie. Coba roll sekali, ada Kimoi, ada Freya. Kita ambil Kimonya dulu guys, Freyanya nanti aja. Amankan point interest dulu. Oh iya guys,
Untuk combo yang akan saya buat nanti, ini kemungkinan ya ke Weapon Master sama Gunner. Soalnya komposisi hero kita ya itu-itu aja sih. Di lawan kita ini Saber Gunner, guys. Itu pakai Benny skill 3 dapat kopian si Bennett. Oke, ayo Roger bintang 2. Roger. Rogernya meninggal, guys. Padahal sama-sama pakai 6 hero loh. Sini Freya ambil. Nah, oke guys, Beleriknya muncul tombol proyek ketiga. Langsung kita ambil, masukkan. Di sini yang super loncernya biar si Freya ada Aldous 36 gold, guys. Kita masukkan si ini aja Kimonya dulu. Bennett-nya ambil, Aldous-nya kita ambil, coba roll. Oke, dapat Layla. Sini tahan dulu, guys ya. Di Creepron pemilihan Starcore pertama ini, guys. Untuk yang muncul nanti Weapon Master, Gunner sama si Saber. Itemnya dapat BOD sama Hexclaw. Kita ambil Hexclaw-nya aja, guys, buat tambah-tambah lifesteal. Dan untuk Starcore-nya yang muncul, wah, mantap, guys. Weapon Master Earth, langsung ambil aja, guys ya. Berarti sini udah 5 Weapon Master, kurang satu aja, guys. Ah, oke, Simonya bintang 2, coba roll. Dapat Layla sama ada Leslie. Sini berarti kita masukkan si Aldous-nya dulu, guys, biar aktif Eblis Bontis. Terus di sini ada Tante Esme. Kita ambil dulu aja lah Esme-nya, guys ya. Terus kita masukkan si Esme-nya gantikan si Aldous. Freya-nya kita kasih Hexclaw. Saya kok pengen bikin Esme yang di super launcher, guys ya. Kalau bisa dapat Star Core kedua Eblis Bontis yang tiap skill memberikan shield, nanti saya pengen coba itu, guys. Ayo, ini lawannya apa ini, guys? Star skill 3. Kayaknya mau ke itu, guys. Beam Slayer pakainya si Link. Tapi masih meninggal, guys. 6 win streak, mantap sekali. Sini langsung ambil si Layla sama Leslie. Oke, dapat 2 Layla. Laylanya bintang 3, guys. Coba roll lagi, ada Leslie ambil, roll lagi, ada Kimo ambil. Esme ambil. Oke, Frankie, Esme, ada Martis. Ini kita masukkan dulu, guys. Rogernya kita jual aja. Leslie sama Kimonya masuk. Martisnya kita ambil nanti, guys. Lawannya Fanny juga, guys. Ini kayaknya yang skill 2 apa skill 3 ya. Kok nggak ada hero yang keluar dari gua, guys ya. Nature Spirit, Nature Spirit Gunner. Nah, oke. Leslie-nya meninggal. Aduh, ini yang bikin beku-beku, guys. Tapi kayaknya nggak kuat. Ayo. Nah, mantap. Masih ada si Dora, guys. Dora, ngapain Dora? Nah. Martisnya kita ambil dulu. Dan di sini oke, Bennett sama Leslie. Sini langsung up level commander aja, guys. Kita nyari Freya. Freya-nya dari tadi nggak mau muncul-muncul. Padahal cuma satu commander aja, guys. Tapi Freya-nya kok nggak mau muncul-muncul ya? Apakah di sini bisa muncul nanti? Wah, ini lawannya Brown Brestel, guys. Waduh, ini yang bahaya si Aldous ini. Tapi untung kita punya Esme, guys. Jadi si Esme itu ultinya kan bisa menyerap shield lawan, guys. Kalau Baywan sama Aldous, nanti bisa shieldnya Aldous keserap sama Tante Esme, guys. Nah kan, Aldousnya yang jadi terakhir ini nanti. Nah, bahaya sekali nih si Aldous. Ayo Esme, beraksi. Nah, shieldnya tarik-tarik terus, guys. Shieldnya ketarik, yuk. Nah, mantap. 8 win streak, guys. Masuk Fight Baga 2. Tetap di posisi terakhir, guys. Ada kristal Astro lagi. Ini Astronya diambil siapa ini? Fanny ini. Ah, beneran kan? Kita coba ambil yang Spurs of Glory aja, guys. Menarik barisan hero di belakang. Ada si Long ambil. Terus kita masukkan si Esme. Kita kasih Valiant Blade sama Spurs of Glory. Terus Freya-nya aja, guys, yang Spurs of Glory. Ini Kimonya kita tarik dulu. Ini kenapa diambil? Kita mau ngerol. Wah, dapat Bane, guys. Bane-nya masuk, gantikan si Leslie dulu. Ini untuk Star Core-nya tetap di Freya, guys ya. Hahaha. Oke, guys, akhirnya 6 Weapon Master-nya udah jadi, tapi Freya-nya masih bintang 1, guys. Ya, semoga saja masih bisa kuat bertahan lah. Nah, duh, si Wawanya pojokan, guys. Pakai Inspire sama Starfall. Ayo, Freya.
Freya. Oke, mantap. Ini si SN-nya ya cukup kuat sih untuk menghadang si ini, si Akai, Akai bintang 3. Dapat shield tapi keserap sama Freya, guys. Wow, untung sekali guys kita dapat Freya bintang 2 ya. Nah, tinggal si Wawa. Wawa, ayo Wawa, mau kemana Wawa? Wawa, Wawa. 9 win streak, guys. Bisa perfect win enggak ya ini? Da Frankie kita ambil dulu. Di sini enggak ada apa-apa. Coba roll. Wih, matris, guys. Ini Bennett sama Leslie ambil juga sekalian. Frankie lagi coba roll. Oke, Freya-nya bintang 2, Leslie dapat. Coba roll lagi, enggak ada. Ada Julianto, guys. Sini kita jual si Kimonya dulu, terus kita ambil si Leslie-nya aja yang udah bintang 2. Terus si Esme kita jual, ambil si Martis, guys. Martisnya kurang satu soalnya. Si Freya-nya kok di situ? Taruhin lo, guys, di super launcher. Hahaha. Lanjut lagi, guys. Freya udah bintang 2, udah enak ini. Yo, Cyber Gunner. Yo, Freya-nya loot, langsung ke depan, guys. Hajar semua. Hajar, guys. Ceprot hilang. Oke, mantap. Tinggal siapa ini? Jadi kucing nggak kelihatan, guys. Pokoknya Freya flicker ulti, langsung habis, guys, barisan belakangnya. Hahaha. Nah, Martisnya bintang 3, guys, ada Freya. Coba roll, ada. Oke, Freya lagi, roll lagi, nggak ada. Sini nggak ada. Ini ada. Oke, Cloud, guys. Berarti kita masukkan Cloud-nya dulu. Kita setting pemilihan star core kedua di sini ke Iblis Bontis, guys, sama Gunner ya. Pilihannya ya dua itu aja, guys. Dapat, wah, oke, Crystal Gunner dan Golden Staff, guys. Ambil dan Crystal Gunner-nya, guys, jangan lupa. Hahaha. Untuk star core-nya yang muncul Gunner Earth, Iblis Bontis, Arcana. Tetap yang ambil ya Gunner Earth-nya aja, guys. Padahal saya berharapnya Iblis Bontis yang Earth, guys, biar bisa bikin si Esme super launcher. Tapi ya nggak apa-apa lah, dapat Gunner Earth 44 gold, map level aja. Kita masukkan si Leslie. Terus ini, aduh, Kimonya kita jual aja lah ya. Untuk star core Gunner-nya kita taruh di Layla aja, guys, yang udah bintang 3. Sini posisinya kayak gini, harus dipisah, guys. Tapi ya, weapon masternya kurang satu, guys. Jilongnya belum masuk, kita masukkan aja, ganti si Cloud, guys. Aduh, bingung, guys ya. Oh iya, kan ada Esme. Nanti Esme-nya ganti si Cloud udah pas, guys. 6 weapon master, 6 gunner ini. Aduh, ini bahaya ini. Karinanya, aduh, udah meninggal Esme-nya, guys. Karinanya nggak bisa ditembus ini. Ayo. Oh, Leslie multi. Oke, okay, Leslie. Oke. Okay. Mantap, guys. Ternyata yang bisa nembus Karina cuma si Leslie aja, guys ya. Untung tadi si Leslie-nya nggak ketemu langsung sama Karina, guys ya. Kalau ketemu langsung meninggal, wah, nggak jadi win streak, guys. Kalau kayak gini kan masih ada harapan untuk perfect win. Sini Cloud-nya kita masukkan, guys ya, ganti si Tante Esme. Oh iya, Crystal Gunner-nya kita taruh di Freya aja. Terus si Frankie di sini kita kasih Spurs of Glory. Ini Layla-nya kita kasih ini, guys, Spelling Blade. Oke, lanjut lagi, guys. Lawannya Nature Spirit. Panis skill 3 juga, guys. Nature Spirit, Gunner, Weapon Master. Tapi Freya kita udah menggila, guys. Starker, Weapon Master Earth gak bisa kena efek sisi. Ditambah Golden Staff, langsung otomatis full attack speed, guys. Roger-nya langsung meninggoy. Kita kirim ke lobby dulu, guys ya. Untuk si Esme kita jual aja lah, kita nggak butuh Esme. Ini aja Julianto kita ambil dulu. Sini nggak ada apa-apa, coba roll. Ada Sun ambil. Sini nggak ada. Oke, Julianto dapat, tapi Esme-nya kan nggak bisa, guys ya. Oke, dapat Leslie. Freya dapat. Ayo nyari Freya aja. Freya dapat Leslie lagi. Ini Bennett. Ini Julianto lagi. Ada Frankie.
Ini jual aja lah ya Juliantonya, kita nggak butuh Julianto. Oh iya, tadi ada Hesclo guys, Hesclonya kita taruh di Layla aja guys. Lanjut lagi lawannya Bersi. Wah ini yang bahaya ini, si Make Mystic pakai Bersi hidup semua guys, pakai Immortal udah habis langsung hidup lagi, tapi Freya kita menggila di atas guys. Wah mantap hilang. Ayo oke, tinggal si Kagura. Waduh Kagura mantap sekali guys. Hidup lagi pakai Winter. Wah akhirnya meresahkan juga guys, Immortal semua hero ini bisa menghabiskan banyak waktu. Masuk fightball ketiga, kita di posisi terakhir guys, tapi tinggal 4 hero saja. Slotnya udah diambil, berarti ambil Immortal aja guys di sini. Wah, nggak ada apa-apa guys. Coba roll, nggak ada. Oke guys, Leslie bintang 3. Sini nggak ada. Oke, Freya, Zilong lagi, ada Bane 13 gold. Tahan dulu aja guys, Leslie-nya kita kasih full item dulu. Kita taruh di pojokan dan kita kasih Star Core Gunner Out. Nah, sekarang udah aman guys untuk si Leslie-nya. Ini ada Bane, kita ambil nanti aja. Lanjut lawannya Brown 3. Wah, pantes si Cloud-nya nggak mau muncul-muncul guys. Habis di sini ternyata. Mantap sekali. Aldous-nya langsung meninggal guys. Kena si Freya. Oke, tinggal si Badang balik ke lobby dulu ya. Bane sama Leo kita ambil, kita nyari Freya guys. Ada si Long, ada ini Frankie. Ayo Freya, Bennett gak usah lah. Oke, ada Cloud. Waduh, ada Sun guys. Ini jual aja Leomord, kita jual aja sekalian guys. Ini biar masuk dulu. Untuk Sunnya kita ambil nanti aja guys. Kita amankan point interest dulu. Slotnya juga udah penuh. Wah ini guys, lawannya Karina Flicker. Waduh pas langsung di depan si Leslie guys, tapi langsung jadi kucing. Yuk Leslie multi. Nah tembus guys, Karinanya jebol langsung. Wah langsung kita kirim ke lobby guys, padahal Karina bintang 3 loh ya. Wah ini lawannya ini. Nah masih ada kesempatan guys bikin Freya bintang 3. Sunnya kita ambil 23 god. Coba roll, sini nggak ada. Frankie-nya kita jual, Sunnya masuk. Sekarang kita coba si Leslie guys, taruh di super launcher. Kita kasih flicker aja guys ya. Kalau bikin Freya kan udah biasa, coba yang nggak biasa guys. Tinggal lawan si Mage Mystic. Oh iya, ini kan Leslie Star Core-nya Gunner Earth, berarti harus sendirian. Kalau loncat di sini masih dapat shield gak ya? Oh oke guys, masih dapat shield ternyata. Mantap. Untuk itemnya di sini dapat. Oke, Rose Gold ambil, ada Rose Gold lagi. Kita ambil ini aja guys, Dominan S-nya aja lah ya. Biar ngasih slow untuk hero lawan. Kita nyari Freya guys. Oke, dapat satu, ayo. Satu lagi dapat Bane. Habiskan goldnya guys. Cari Freya, dapat Cloud. Ayo, Cloud lagi ambil Freya. Goldnya habis. Sunnya kita jual dulu. Freya guys. Ada Zilong ambil dulu. Nah, oke dapat Freya. Sini jual Frankie. Freyanya jadi bintang 3 guys ya. Freyanya kita kasih Rose Gold, taruh depan sini. Si Frankie kita kasih Dominan S aja guys. Oke, lanjut lagi guys. Pertarungan terakhir, bisa perfect win gak ya ini? Ini Mage Mystic ini agak bahaya soalnya ini. Sekali slebew itu langsung hilang semua. Tapi Leslie kita di depan, aman sekali guys. One shot, one kill. Nah ini Kaguranya, mantap, masih bertahan si Leslie. Freya juga, oke. Nah, masih ada guys. Siapa ini? Oh Kadita. Mantap, 16 win streak, perfect win guys. Pakainya terakhir Leslie super launcher full shield guys, mendapat 20% tambahan max HP, jadi shieldnya juga bertambah. Weh mantap guys, funny skill 3 auto perfect win pokoknya. Oke, sampai di sini dulu konten dari saya, sampai ketemu di konten-konten berikutnya.